Halo abangku semua, mbakku, gimana kabar kalian? Selamat datang kembali di channelnya Moon Prank. Selamat malam minggu ya bang ya. Selalu jaga kesehatan, protokol yang ada, tolong dipatuhi baik-baik. Hari ini saya akan berikan informasi yang hot-hot untuk teman-teman sahabat Alipers di rumah. Yang mana kali ini pertama adalah seorang musisi luar negeri ya. Seorang musisi luar negeri yang kemarin saya sudah sempat mengangkat videonya yang ini. Dan alhamdulillah dinonton lebih dari sekitar 40 ribu views. Dan mungkin ada dari sahabat Alipers yang merequest ke channel beliau. Ya mungkin. Dan betul hari ini terjadi. Ada sahabat Alipers yang mengirimkan ini. Ya saya minta terima kasih kepada beliau. Dan hari ini beliau mengaransemen Nyidam Sari. Pasti sudah pada penasaran, kita langsung aja menuju ke channelnya beliau. Nah ini ya teman-teman, Elis Pina. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman selalu mengupdate video-video terbaru dari Elis ini. Ini judulnya adalah, teman-teman bisa lihat di sini, Alip Bata cover Nyidam Sari fingerstyle. Wow, that's amazing. Ya, sudah penasaran saya. Kita langsung aja nonton bagaimana aransemennya beliau. Check it out. Oh my god, this is amazing ya. Salah satu kebanggaan loh. Memang Mas Alip Bata ini menginspirasi sekali. Saya pause sebentar. Bagaimana menurut teman-teman nih? Saya ingin tahu pendapatnya kalian. Tolong nanti taruh di kolom komentar ya bang ya. Saya ingin baca satu persatu. Saya bilang luar biasa sekali nih. Saya pause sebentar ya bang ya. Mungkin kalian yang belum tahu sejarah atau cover musiknya Mas Alip Bata yang musik ini, Nyidam Sari ini kalau nggak salah sudah di take down dari channel YouTube-nya Mas Alip Bata.
Mungkin yang kalian belum tahu, saya ingin menyampaikan informasi sedikit kenapa mungkin musik ini sudah nggak ada. Karena sekitar kejadian tahun 2019 deh, musiknya Mas Ali Bata yang diklaim sama TuneCore, nah itu efeknya ini merambat ke musik-musiknya Mas Ali Bata. Nah, disitulah efek dari takedown-nya video ini seperti itu. Ya, jadi informasi sedikit. That's really amazing. Pastikan ya Bang ya, meluncur ke YouTube channelnya beliau, sampaikan salam dari kami Alipers Indonesia ya. Ramaikan channelnya beliau Bang, komentar di sana juga ya. Berikan hal-hal yang positif, ajak untuk datang berlibur ke Indonesia. Oke Bang, begitu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you for my brother Alice. Good job. We always support Alipers fans and today we come for you to support your channel guys. Oke, gitu aja Bang yang bisa saya sampaikan. Pastikan pendapat kalian di kolom komentar Bang. Saya ingin baca satu persatu. Thank you so much. Bye.